sebab nak selamatkan diri Mila je. Pak Din! Pak Din! Pak Din! Hei! Sudahlah kau. Kinjo kan? Yes, kinjo. Ini keneng ada dua ni, atas bawah ni keneng. Yes. Oh, master lah. Baru habis. Show, baru habis. Show. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, kita akan mereaksi lagi kompilasi lawak JKK cuy ya. Dan ada berita apa yang tidak menyenangkan adalah ini adalah video terakhir ya untuk kita mereaksi lawak JKK, dikarenakan teman kita ini lagi ada kesibukan gitu cuy. Jadi dia nggak membuat ini lagi cuy. Untuk beberapa waktu ini cuy ya, kita nggak tahu beberapa bulan ke, beberapa minggu ke, kita nggak tahu cuy. Tapi ini katanya video yang terakhir dulu gitu ya. Tapi insya Allah dia akan melanjutkan lagi cuy ya, setelah kesibukannya itu selesai gitu cuy. Jadi kita akan mengisi dengan konten apa nantinya ini cuy ya. Di sambil video Ustaz Syamsul Debat, kita akan mengisi dengan konten apa cuy. Orang bisa komentar di bawah, apakah kita akan mereaksi lagi atau membuat konten ngakak plus lagi. Saya tergantung dari korang cuy. Kalau memang korang suka, saya buat gitu cuy. Karena jujur aja, kalau kita buat konten ngakak plus, itu cukup lama gitu cuy ya. Kalau mereaksinya itu nggak terlalu lama gitu ya. Tapi editingnya itu yang lama cuy. Saya harap korang paham lah cuy ya. Oke, dan langsung aja cuy ya. Tanpa berlama-lama lagi cuy, langsung aja kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Ini sudah masuk yang part yang ketujuh cuy ya. Buat teman-teman yang belum tengok part-part 1 atau selanjutnya, nanti tengok di sini aja cuy. Saya cantumkan di sini linknya cuy. Korang klik di sini cuy. 3, 2, 1. Saya nak cari desain baru untuk tudung. Saya nak jadikan Pak Kodi sebagai model kejap boleh. Apa judulnya ini? Tajuknya itu adalah Jodoh Datang. Wah, siapa nih yang berjodoh ini cuy? Saya nak tengok sama ada kena ke tak. Kalau hang ni kadang-kadang permintaan hang, kadang permintaan hang tu, bolehlah. Cuba juga. Ya cuba eh. Kita nak cari yang kelainan kan. So, okey, biasa kan tudung kan normal dia macam ni. Jadi bahan percobaan. So, yang ni cuba kita angkat duduk macam ni. Tak, macam ni lah. Aku ni aku rasa tudung ni memang kuat kan. Sini. Dua sejoli, dua sejoli. Kau takut sini kan? Kan tudung biasa dia orang belit ke sana belit ke sini kan. Jadi kita belit ke sini tudung ni. Yang ni. Lepas tu yang lebih tu kau tolong pegang sini. Saya pegang. Yang lebih tu suka tinggal lah selit ke mana. Nampak. Ini kita panggil pembaharuan dalam fashion. Dalam fashion kita nak hipster. So kalau lebih-lebih tapi macam ni. Tapi lepas tengok pakai tudung ni patutlah Pak Kodi tak edit perempuan eh. Nak jadi jantan pun tak cukup handsome. Pun nak jadi perempuan. Aduh. Kalimatnya itu cuy. Aduh, kesian. Kalau orang baper gitu ya, tetap aja ya sakit hati gitu cuy. Penpostrel aku banyak kerja tau. Ayolah, jangan marah-marah lah. Tak lah, benda ni aku jadi model apa pula. Yalah, jangan asyik dilap je lah meja ni. Haus kan meja ni. Cok, kalau colour ni kita layerkan okey tak? Okay. Orange dengan sebab warna-warna striking ni biasanya digunakan oleh ni je. Neil Armstrong. Tak. Valentino Rossi. Valentino Rossi. Warna hijau fluorescent. Stabilo. Stabilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh. Wah. Mak, ilah ilah ilah. Waalaikumsalam. Ya. Saya tengok ni muka abang-abang semua ni macam muka. Oh, saya tahu cuy. Siapa lagi nama ni cuy? Ya Mira, Mira Firsa. Benar enggak nih? Mira Fils Fir Mir Mira Fil. Aduh. Pokoknya saya tahunya Mira, Mira Fir, enggak tahu sambungannya apa sih. Mira. Saya datang sini nih, saya nak ajak abang-abang semua. Wih, masih muda banget di sini, Ci. Boleh naikkan saham balik nak dah.
Tengok dulu. Terima kasih banyak-banyak. Dah lama menduda. Jadi nak juga rasa naik saham. Tapi nak tanya sikit. Cik, siapa nama? Cik Mira. Cik Mira. Tanya Mira, sikit boleh? Ya. Yeah. Cik Mira. Tadi Cik Mira kata muka kita orang semua ni tak siap. Kalau muka Pak Din ni tang mana yang tak siap? Cuba kita. Rasa ni dia dah siap tapi Pak Din lagi pergi renovate lain. Ada kalau Jeff yang ngomong. Kau jangan naikkan darah aku, Job. Kau buat depan perempuan pula tu. Cuba jawab soalan tu. Jadi. Okey, maksudnya Cik Mira ni ejen duduk. Ah, terima kasih. Enggak kata nak ajak saya duduk. Maksudnya Cik Mira ni ejen mencari jodoh. Saya duduk sini. Habis di mana? Duduk di hati saya. Sampai hati kau jadi tempat duduk. Hati Pak Din ni lagi lama dah tak duduk. Kita sini kahwin dah. Dengan jodoh yang saya cari. Tan Sri. Okey, kita tanya. Terima kasih. Ni. Cik Mira, ya. Tan Sri pun tak laku. Tak laku. Habis itu cari jodoh dengan Cik Mira. Kau lelaki kan ada empat. Yang satu dua dah penuh dan nak cari nombor tiga. Oh, ini sebagai biro jodoh gitu ya. Biro jodoh. Ya. Saya faham, Cik. Tapi awak tahu tak hukum mengecikkan hati wanita? Sampai empat, kesianlah bini dia yang awal-awal dulu. Inilah sekarang ni, puncanya sekarang ni. Kadang kaum perempuan sendiri yang membunuh perasaan kaum perempuan. Aku tak setuju. Tak setuju. Sebab pada aku, perempuan-perempuan yang macam Cik Mira ni adalah perempuan-perempuan yang harus kita sanjung. Dan kita naikkan taraf dia supaya lelaki-lelaki yang dah lama dunia macam aku ni bertakhta dia. Betul. Kehadiran Cik Mira sebenarnya sangat-sangat sesuai. Sebab kalau nak kira Ucuk, Pak Kodi, saya sendiri, Pak Din, semua tak ada isteri. Semua tak ada bini. Oh, semua tak laku ni? Kita orang memang dah lama. Dia baru je lagi. Lebih sakit banget dia. Kita sediakan semua tak laku. Pada Tan Sri je. Pakcik cleaner pun kita sediakan. Kalau nak cari jodoh. Semua boleh lah. Semua boleh. Tak kisah. Kalau saya nak cari jodoh yang macam contohnya pandai berkaraoke. Lepas tu pula kulit gebu. Boleh? Boleh. Semua ada cakap yang pandai mengurutkan. Jeff mengangkat saja lihat ini. Abang je lihat pekuni. Saya bangun. Sekarang habis badan. Jadi tak apalah Cik Mira, saya rasa saya masih muda, hipster lagi. Saya tak perlu cari jodoh lagi kot. Tak apa, simpan. Apa yang matanya apa Tim Mira ini, aduh gila cuy. Ya saya sebagai laki-laki normal gitu ya, jadi saya mengagumi gitu ya. Matanya itu cuy, matanya, hidungnya. Tak apalah ni, siapa tadi? Pak Din ni? Saya Pak Din. Pak Din cakap lah, cari siapa. Daya tariknya gitu. Ke, Karina Kapur ke, Kajol ke, boleh je. Cakap laju. Cakap laju. Lambat tangkap ke? Tak, lambat. Payah laju sangat. Dia maklumlah kan. Komputer chip tu pun dah lama. Jadi tak apalah, terima kasih dah. Adrian. Roti tu. Siapa? Siapa nama dia? Adrian. Ni daripada Jepun. Kirain lagi lah, kicih Adrian. Break. Lebih kurang sama tak? Break. Saya ambil satu, lepas tu saya beransur ya. Terima kasih. Jangan. Cik Mira, lupa tuan saya. Cik Mira, jangan. Bye. Cik Mira. Roti tu ada cara makan dia tu. Cik Mira. Sabar, Cuk. Cik Mira. Cik Mira. Tak apa. Awak dah ambil hati saya, awak pergi kan? Tadi yang puan dah sebut. Yang janda menegar si lemak. Ada sebut. Pak Kodi. Ini yang sedap. Sedap. Sebab apa sedap? Sebab apa? Sebab apa? Dancer. Kick tarik. Dancer. Kick tarik. Apa goyangan apa itu? Cuba kita lagi ni. Goyangan apa? Sebab apa sedap? Sebab apa? Sebab apa? Dancer. Kick tarik. Dancer. Kick tarik. Apa sih goyangan apa? Ikan! Ikan! Pak Kodi! Ikan! Pak Kodi! Apa? Pak Kodi, mana? Ikan! Ikan! Pak Kodi! Sini! Aduh, Pak Kodi pelanggan ramai kat kedai. Pak Kodi tu dah jadi macam tak tentu harga. Pak Kodi nak beli ni. Nak beli gobeh ni. Gobeh. Ni apa jenis ni? Gobeh apa ni? Ini gobeh fresh dari Jepun. Sedap tau. Oh, sedap? Kalau gobeh ni, Pak Kodi rasa macam tak sampai hati nak potong-potong. Sebab sayang lah, comel sangat ni. Memanglah. Siapa jual? Saya yang jual. Memang comel lah. Oh, ya?
Tapi ikan ini kayak bukan orang Jepang asli gitu cuy ya. Dilihat dari muka, coba lihat perhatikan mukanya gitu ya. Atau dia ada keturunan Melayu kah? Campuran gitu. Ini mukanya enggak Japanese banget gitu ya. Nih Pak Gudi punya. Pak Gudi punya. Tahu. Oh, aku dia beli kopi kat sini. Kopi lah. Pak Gudi, bukan. Dapat jodoh. Oh, jodoh juga ni. Kampung kita sekarang ni ada ejen mencari jodoh. Hubungi Cik Mira, dia kata. Jimmy Carrey, itu dia. Baru kita tahu ya. Sebenarnya Pak Kudi itu terinspirasi juga dari pelawak Jimmy Carrey, Cik. Coba dengar. Coba lihat. Ada ejen mencari jodoh. Yeah. Hubungi Cik Mira, dia kata. Ni, Mila ni ketinggalan zaman tau. Orang semua dah tahu pasal ejen tu. Jangan percayalah. Benda kan Pak Kudi cakap tadi. Bahaya benda ni. Zaman sekarang jangan percaya langsung. Tipu. Betul juga cakap Pak Kudi tu kan. Jangan percaya. Tuan-tuan nanti dia dah dapat duit kita semua. Dia lari lah Pak Kudi. Kita takut kita hanya berjaga-jaga. Putih-putih melati. Merah-merah delima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kudi. Kostumnya becik banget. Handsome sangat Pak Kudi. Kuning, merah, tak ada hijau. Kau tak compete, David Lai. Comel. Kau tenang, tarik nafas. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Gadis yang saya bawa untuk Pak Kudi ini memang great. Oh, dah dibawakan. Jangan risau. Serius? Ya. Model? Model. Dia bekas model, tapi model jugalah. Bekas model. Ah, yang gini-gini. Dia ada selengga-selengga sikit. Ada selengga-selengga sikit. Ah, comel lah. Janji, ya? Kalau bukan yang macam tu, awak jadi bini saya tau. Janji. Janji. Okeylah, Pak Kudi. Sama nak. Okey. Jadi saya ada meeting. Pak Kudi ingat kan? Ingatkan nama samaran? Nama samaran, what we call it. Mr. Lava. Mr. Lava. Yes. Bagus, bagus. Okey, yeah. Good luck. Yes, thank you. Cayo. Yes, cayo. Apa masalah ni? Tak, kau ni kenapa pakai macam ni? Seronok, tengah seronok. Kau dah kenapa? Kenapa ni? Dahsyatlah. Pak Kudi. Seronok sangat ni. Seronok ni. Lagi berbahagia. Karakter ni bukan karakter. Ni gila macam ni. Daripada tadi macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tumpang tanya boleh tak? Boleh tak ada masalah kalau berani tumpanglah. Saya nak cari pemilik tulang rusuk saya. Nama dia okey, Mr. Lover. Ha, macam tu Mr. Lover. Tapi macam sengau tadi dah hilang. Tadi Assalamualaikum, dengar. Itu untuk salam je. Oh, salam dia. Mr. Lover. Mr. Lover hancur. Tak ada lah nama Mr. Lover. Betul balik? Ada. Tadi saya baru mesej dia. Dia cakap suruh saya datang sini dekat warung ni. Ke saya silap warung. Kodi, kau kenal ke siapa dia Mr. Lover ni? Aku tak kenal. Tapi memang tak tahu. Tadi kita apa? Dekat warung ni? Ya, dekat warung ni. Saya rasa tak silap tadi ada seorang orang Bangla. Memang dia cakap nama dia Mr. Lover. Tapi dia dah balik. No, bukan Bangla. I tahu. Dia ada buat macam ni tak? Cemok ni, ada tak? Ada. Bila last call, dia buat macam tu lah. Anjamnya, orang macam tu. I pun tak tahu apa dia cakap. Tak apa, nanti I bawa gambar. Okey? I balik. Janji. Okey, I janji. Bye. Panik Pak Kudi. Hiduplah watak dia. Eh, apa yang Pak Kudi mengelabar hari ni? Tak tahu lah. So hot. Tak ada masalah. Adik, ni soal jodoh. Adik mana boleh majak-majak dapat ni. Bolehlah, Adik. Memang soal jodoh yang kita nak betul-betul menyejap-nyejap. Dia ni berjanji macam-macam. Lepas tu dia tak deliver, Pak Din. Tahu tak apa? Awak berjanji nak bagi bunga raya tetapi... Bunga ros tapi bagi bunga TIM. Pak Din, tapi pada saya biarkanlah budak... Lihat mukanya, cuy, ya. Kayaknya enggak make up tapi kok cantik aja gitu ya. Matanya itu loh. Mata hidungnya gitu ya. Apalagi kalau senyum, cuy.
Padin. Tapi pada saya, biarkanlah budak ni lepaskan cakap. Dia dah duduk tiga kali bangun. Dia duduk, bangun, duduk, bangun. Padin tahu lah kali. Tak ada, Pak Din. Masalahnya dia tipu kami. Dia dah janji nak bagi kita orang calon yang baik-baik. Tapi lasas tak ada pun. Sudahnya ibarat kera di hutan disusukan. Kami anak-anak di rumah mati kelaparan. Ada ke peribahasa tu? Dalam syarat flyers yang saya bagi, dah tulis dah kat situ. Penerima kena terima tanpa bantahan. Tapi bagi kita orang dugong. Lepas tu yang datang tu macam muka jabatan yang tak siap. Jabatan tak siap, muka ada muka itu. Dia macam ni. Ini dinding, ni dinding, ni jabatan. Ni yang tak siap. Oh, tu muka. Kenapa? Kenapa menipu eh? Saya tak menipu. Dan jujur, saya bagi ikhlas. Ah, calon dah sampai. Cik Mr. Lover. Hai, itu dia Mr. Lover. Hai, my love. Bangun, bangun, bangun. Hai. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Hancur. My love, dah lama saya cari. Saya dah cari, dah lama. Ada fotonya masalahnya. Ya. Salah orang tu bukan saya. Padin, serius sama dengan Tek Lalat dengan Sanggol dah kepala super. Memang Pak Kodi lah. Calon kedua dah sampai. Calon kedua dah sampai. Allah. Salam. Cari siapa, Cik? Tak maaf, tak maaf. Siapa ni? Boleh saya cari Fiona saya? Ada nampak? Fiona? 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 Tak ada lalu Fiona. Fiona tu bukan je pink tu. Fiona? Ini bukan! Oh, Fiona bukan. Saya sanggup. Saya gantan. Fiona. 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 Saya gantan. Fiona. Oh, ni Fiona. Ni siapa? Sudah lama beta mencari Adinda. Habiskan juga tu. Kenanya, Dilah dengan Pak Kodi sama. Jalan yuk! Jalan yuk! Oh, kalian ketawa seperti kalian. Ingat, aku juga boleh ketawa seperti kalian. Agak-agaklah. Saya terkena tak apa. Dengan dia. Ni dah macam, Hitler. Rambut dia kena. Pak Kodi, kalau mengikut daripada pemikiran aku, Cik Mira ni tak bersalah. Betul. Kau orang yang bersalah. Hitler. Dengar ni. Dia ni dah macam, Hitler. Rambut dia tengah. Kau diam. So, kalau mengikut daripada pemikiran aku, Cik Mira ni tak bersalah. Kau orang yang bersalah. Betul. Kerana tak baca kontrak tu betul-betul. Yes, yes, yes. Lagi dah siap? Dah. Total RM104. Oh, dah selesai ya. Ini yang kedua, cuy. Iklan tadi sudah selesai, cuy. Cinta gila, okey. 10 sen. RM100, murahnya bijan. Next time boleh order lagi ni. Sebenarnya doktor bertuah hari ni. Ha, kenapa? Sebab kita bagi free gift. Wow. Langkah kanan. Kita bagi bantal. Okey. Okeylah, tak apalah bijan. Doktor balik dululah. Okey, silakan. Dah jatuh ni. Tak apa. Nanti saya kutip. Okey, balik dulu. Bye-bye. Doktor, nak pergi mana? Nak baliklah. Balik sana. Sana jambe. Oh, okey. Bye. Bye, bijan. Ya. Abang Fat. Tamu jemputan. Nah, ini yang menarik nih. Kalau bintang tamunya itu komedian. Nah, itu. Gue suka, cuy. Karena chemistry mereka dapat gitu ya. Makan di break depan. Assalamualaikum. Salam. Ni dah kut. Oh, cik. Ya? Oh, cik memang stylo lah. Kenapa? Gaya rempik naik basikal. Kena tahu sebab nama saya kena dengan basikal ni. Apa? Saya Azroy. Gila-gila remaja? Tak, saya gila-gila je. Remaja tak ada. Tak, awak bukan gila-gila remaja? Ya, kenapa? Remaja gila-gila. Saya sebenarnya daripada kampung sebelah. Uh-huh. Saya dengar cerita kedai cik ni memang hebat sangat. Sampai ada buat baju Melayu guna kain kapan. Cerita tu viral ke? Viral kat kampung. Ni. Hari tu, kenduri, semua berkain kapan. Sebenarnya, kreatif badan cik ya, ni memang sesuai pakai hipster. Komedian cik. Nah. Sebab skinny. Ya. Yeah. Jadi tak apalah kalau macam tu saya ukur dululah. Silakan. Ya. Aduh, terkapit. Tak, dia memang gaya hipster. Oh, gaya hipster ni. Okey. Tu saya nak tanya. Dekat kampung ni, ada tak perempuan nama
Jamilah tu so'ot. Jangan confuse, dia dua beradik. Jamilah tu so'ot dengan meletus so'ot. Kita tengok Jamilah tu so'ot ni. Tak ada. Tapi kalau nama dekat-dekat tu ada. Apa? Habatus Sauda. Awak ni. Saya apa? Gaya banget dia. Kelakarlah awak ni. Eh, tak ada. Sini tak ada. Tak ada? Tapi nama pelik-pelik memang tak ada kat sini. Itu nama panjang. Nama pendek dia orang panggil Mila. Mila. Ternyata Mila. Mila saya kenal. Best friend saya lah kapu ni. Memang duduk kampung. Wah, Mila lagi ni cuy. Cinta gila. Tangan cik. Saya tak ada masa. Saya dah lambat tau. So, saya dah nak kena gerak lah. Tak apa. Saya kenalkan. Ini kawan saya. Baru kenal tadi juga. Nama dia Azroy. Saya Azroy. Saya Mikan. Konnichiwa. Ini kawan saya dari Jepun. Kawan lama saya. Nah, ini mukanya Jepang banget, cuy. Konnichiwa. Beda banget kan sama Mikan. Kawan saya dari Jepun. Kawan lama saya. Hai, Simba. Simba. Nama saya Kinjo. Orang Jepun. Cakap ke depan sikit takut langgar mesti jawab. Okey. Sini. Nama saya Kinjo. Orang Jepun. Saya dari Jepun. Saya tak kisah orang Jepun tapi kipas dekat dengan kau tadi. Orang Jepun tu orang gila. Okey. Sebelum tu nak tanyalah sikit ni. Orang Jepun ni suka menjerit ke? Tak biasa. Tapi kenapa dia kuat suara? Nice to meet you. Mau saya sangga. Gembira. Sangga gembira. Jumpa. Ini dengan orang kampung kalu. Sabar. Kau tolong. Dengan pun jadi dengam. Nice, baju ini sister. Terima kasih banyak. Ini baju Jepun. Kimono. Traditional Jepun. Ini mesti jenis cuik kuih ni. Kenapa? Ini kalau ni pergi rumah orang kuih. Mahal banyak. Nanda koko ni kita no? Alamak. Nanda kita di sini. Baju jenis cuik kuih. Suraja bahasa Marayu. Marayu kasih. Kita faham. Tapi susah. Kau ni agaknya budak teater. Sabar. Dragon Ball Goku je. 7 biji. 7 biji. Dragon Ball 7 biji. Macam tu. Lambatnya kau riak. Terima kasih. Itu tadi pelagun. Kalau bukan pelagun, pelawak gitu tadi, cuy. Entah, saya bertanya serius ini, cuy. Ini dia sengaja begini atau memang dia memang enggak terlalu paham bahasa Melayu atau gimana gitu, cuy. Tapi dia tahu sedikit-sedikit gitu menyebutkan bahasa Melayu gitu. Nanti dengar dia nak cakap apa dia. Telur saya, Pak Din. Ha? Ayam saya tak nak telur, Pak Din. Kalau ayam kau tak nak bertelur, telur saya, Pak Din. Kau ram kan? Kau tolong ram kan? Dia boleh, Pak Din. Tak macam mana ni orang kampung? Macam mana kes telur ni, Pak Din? Tolonglah, Pak Din. Tolonglah. Sekejap, we think. Ini kawan saya dari Jepun. Dia lagi. Nama saya Kinjo, orang Jepun. Ni kalau dia atas motor orang tanya, macam mana dia nak jawab? Assalamualaikum. Salah. Saya jawabkan soalan ni. Saya kenal dia ni siapa. Semalam dia pergi kedai saya punya lah kelakar ini serius. Ya, jadi sekarang ni apa hal Encik masuk ke sini? Kenapa, Cik? Sampai hati kau tinggalkan aku, Mila. Dia tinggalkan aku. Aku tak boleh. Hidup tanpa dia. Padin. Jagam. Banyak sangat. Bijan. Sampai hati kau bagi tahu dia, aku duduk kat kampung ni. Bukan soal sampai hati. Dia tanya ada tak kampung nama Mila. Ada. Rupanya. Ya Allah. Kau boleh bagi tahu dia. Padahal rupanya tes Mila ni lah taklah tinggi mana. Awak berhati-hati ketika bercakap. Tak tinggi mana ke tak ada stage? Tak ada bentar. Padahal. Mila pening ni. Sabar. Patutnya aku yang meroyan ni kau pula. Cakap milah ni lenok sikit. Kau tengok aku ni. Panin. Hormat, ya. Bisikan mau. Disebabkan Azroy ni dah masuk ke sini. Kejap tu. Siapa? Azroy.
Android. Awak ingat nama siapa? Tak. Biasa macam ini nama Daud. Tak kena dengan nama. Jadi kita bawa kes ni ke dalam mesyuarat di Balai Raya. Yes! Betul. Azwar ni kekasih lama Mila. Oh, yeah. Mantap. Tak cakap lagi, Daud. Nama kau siapa? Ucuk. Tak kena nama tu. Patut macam ni, nama Tomang. Nama ikan tu. Dah. Sebelum lain nak tanya dulu. Chemistry kalau tamu jemputannya pelawak itu pasti dapat cuy ya. Pasti dapat gitu lawakannya cuy. Memang bukan daripada Lombok kan? Saya daripada sini. Okey. Kara, Mira. Huh? Tana, Azroy, jom kita kapal! Sabar. Ditabuk beneran, cuy. Tapi lawan luaran tak sama macam dalaman. Macam Mila ni, luar dalam tak cantik. Cukup. Mila dah. Mila jangan, dah. Ay, bau kau pula ke sini. Dia perempuan menangnya nak cerita. Sebab tak bau. Oh. Dia bakal kat sini, dia melangi meluahkan air mata. Tidak tu macam tu. Mila, maafkan aku, Mila. Tapi aku rasa kau jangan dah kacau Milah lagi. Betul. Milah dah tak nak dekat kau. Dia pun tak nak kau datang sini dan dia tak nak jumpa dengan kau. Sekarang ni Milah bercinta dengan Pak Din. Akhirnya mengaku. Milah dah nak kahwin dengan aku. Pelamin dah buat 4 tingkat. Woi, pelamin 4 tingkat. 4 tingkat. Jenuh nak mengenjil. Milah. Pakai curah. Milah. Kalau Ucup ni kau pilih, aku boleh terima lagi tau, walaupun bibir tebal. Nah, itu dia. Ucapan adalah doa, cik. Tapi kalau Pak Din ni... Kau berani kau cakap telinga tebal? Tapi kalau Pak Din ni... Tantang ini bibir Pak Din. Sebab dia pasang. Dia terpasang. Memang kena orang tua ni. Memang kena. Tidak. Aku tak tahulah dapat makan. Jadi... tajuk ini ya yang ada pekudi. Apa namanya ini? Buat roti canai. Wah, ini kelakar sih ini cuy. Ya, walaupun sebenarnya saya sudah tengok cuy ya. Kompilasi yang ini cuy. Tapi nggak tahu. Saya baru tahu ternyata ini. Apa namanya? Tajuk episode-nya gitu cuy. Roti canai. Aku tak tahulah dapat makan aku tu canai. Aku tidak, tak tahulah. Ular-ular itu, ular mainan. Kenapa, Ucup? Similah hari ini, main ulo. Alah. Allah, aduh. Pak Din, Mila jual lah. Ular pun kau jual? Saya juga takut banget ya. Ular itu. Kau lagi pun janganlah kongsi. Kau tu kerja pun janganlah kongsi-kongsi. Okeylah, Mila tak ada sini dah. Jauh. Tak, aku kata pakai tak dapat aku makan roti canai macam ni. Punya lama menunggu berpintal-pintal. Banyak juga aku tengok orang buat roti canai, tak adalah macam kau. Oh, dalam pandang diam-diam-diam. Rupanya betul eh, rupanya. Mila dengan Pak Din rupanya merpati dua sejoli. Alhamdulillah. Happy saya dengar. Ha, rezeki Jok buat macam mana? Ha, yelah. Pak Din saya nak perasan lah. Yang marah sangat kenapa? Enggak tahu, cik. Saya sudah membayangkan gitu apa yang terjadi. Memang skill macam tu. Aduh. Ni Pak Din saya nak perasan lah. Mila cakap macam tu sebab nak selamatkan diri Mila je. Pak Din! Pak Din! Hei! Sudahlah kau. Sumpah. Tiba-tiba dilempar gitu ya. Aduh. Ni Pak Din saya nak perasan lah. Mila cakap macam tu sebab nak selamatkan diri Mila je. Pak Din! Hei! Sudahlah kau. Kan orang dah cakap kalau tak jadi tak apa. Janganlah marah. Jauh memang macam gitu. Jadi maknanya aku ni tak adalah sebenarnya kau suka ke aku? Tak adalah. Jadi aku ni perasan seorang je lah. Yalah. Mila.
aku dah siap tempah mandi susu macam tu. Sebab nak kahwin dengan kau. Habis tu, ni tak jadi lah ni. Tak jadi lah, kau tak dengar ke kita orang cakap ni? Kau jangan panas kata aku. Habis nak tempah-tempah masak apa makanan buat kamu tak jadi? Tak jadilah. Tempah masak buat kuti canai. Berpintal-pintal lagi nak masak. Ini apa hal pula ni? Aduh. Ini kenapa pula ni, Bijan? Kampung ni masalah lah. Oh, ya, ya. Asal hari Selasa je ada masalah lah kampung ni. Pasal apa? Pasal apa? Ikan dah balik Jepung. Ha? Ya. Kenapa? Tak tahu, Mila. Dia tinggal kertas atas meja aku. Dia tulis, saya kena balik Jepun. Urgent. Cara dia tulis tu macam dia nak cepat tau. Dia tulis Melayu tanpa Jepun. Nasib baiklah saya cek di internet perkataan Jepun dan lain Jepun tu baru kata. Apa dia? Ini bohong terperanjat lah. Masak lagi ikan. Masak lagi ikan. Eh, bacalah masing-masing. Kita kan ada grup kampung JKK. Oh, iya pula. Personal. Bijan. Bijan. Awak kena tolong saya. Kenapa? Ibu saya sakit. Oh, beneran ni ya. Dan saya ingin berubah cara alternatif, cara tradisional Melayu. Yang boleh ubat ibu saya ialah buah tunjuk langit. Wah, buah? Buah tu tak ada kat Jepun. I will survive lah. Dan ada di Malaysia. Pikiran cakap buah apa tadi? Buah tunjuk langit. Buah tunjuk langit. Buah tunjuk langit. Kejap. Saya penat nak borak tulis belakang. Saya buah tunjuk langit? Buah apa cuy? Buah tunjuk langit tu. Balikkan. Apa tu? Astagfirullah. Tak pecah. Allahuakbar. Serius ni? Alamak, biasa mari maghrib je kita nampak. Ni siang-siang pun nampak lah. Itu lah. Hai semua. Eh, ini kinjok. Dia fikir hantu kali cuy. Dengerin. Cakap apa cuy? Baik, tak pecah. Allahuakbar. Serius ni? Alamak, biasa mari maghrib je kita nampak. Ni siang-siang pun nampak lah. Itu lah. Hai semua. Eh, ini kinjo kan? Yes, kinjo. Ini kening ada dua ni. Atas bawah ni kening. Yes. Master lah. Baru habis show. Dengar. Eh, ini kinjo kan? Yes, kinjo. Ini kening ada dua ni. Atas bawah ni kening. Yes. Master lah. Baru habis show. Oh, baru habis show. Aduh, Jeff. Abang Jeff, stop. Kening ada dua-dua. Sumpah. Eh, ini kinjo kan? Yes, kinjo. Ini kening ada dua ni. Atas bawah ni kening. Yes. Oh, mata lah. Baru habis show. Tolong dengar. Saya sebenarnya... Emang coba diperhatikan, cuy. Memang kayak kening gitu ya. Karena terlalu sipit gitu ya. Jumpa padi. So now bagi ini balang mikang. Memanglah aku tak pun tak nampak. Sama tempat dia tak nampak. Memang. Ada tulisan. Sekali Arab dah. Kalau Arab bagi Sudan saja. Ini SIM card dengan travel coupon. Kalau one day nanti awak dan JKK yang lain teringin nak pergi Jepun, boleh pakai. Eh, tengok semua dalam tu. Ada apa? Maknanya, Pak Deng. Kalau saya pergi Jepun, nanti saya boleh pakai ni. Ini masalah ni pada saya lah. Ini semua terpulang pada guys. Kalau guys kata okey, kita okey. Guys. Tadi tu? Guys. Oh, everybody. Ni. Semua JKK kampung ni pergi sama-sama ke Jepun. Wow. Pergi Jepun? Oh, episode selanjutnya itu semua ke Jepang di sini, cuy. Ya. Waduh. Jadi kita enggak bisa lihat dong ya. Wah. Godi, kita ke Jepun. Pak Godi. Dia roti canai jangan masih tiba-tiba dia dah koyak. Jadi dia tak boleh kembang. Dia jadi roti jala. Taulah. Layaklah. Iyalah. Okay, cuy. Waduh, sayang banget ya. Ternyata episode selanjutnya setelah ini tuh
semuanya ke ini cuy, ke Jepang gitu ya. Ah, banyak banget teman-teman yang suruh saya mereaksi itu cuy. Tapi kalau korang ada videonya, korang bisa kasih bagi saya lah untuk tengok cuy ya. Walaupun saya nggak reaksi, tapi saya tengok cuy. Saya penasaran juga gitu ya. Rasa ingin tahu bagaimana mereka saat di Jepang gitu cuy. Aduh, kenapa harus harus ke Jepang terus video ini istirahat gitu ya. Oke lah cuy, tak apalah cuy ya. Teman kita ada keperluan, jadi kita harus menghargai itu cuy. Insya Allah kalau memang teman kita sudah tidak sibuk lagi, kita akan mereaksi lagi video selanjutnya gitu cuy ya. Lawak-lawak atau kompilasi lawak JKK cuy. Saya harap video ini tuh sedikit menghibur korang di hari ini, atau korang tengoknya di hari apa saja cuy ya. Saya harap video ini menghibur, dan kalau memang suka bantu di like cuy ya. Bantu di like, bantu di share kalau memang video ini menghibur, dan kalau nggak suka dislike aja cuy. Dan bantu komentar di bawah apapun yang saya pertanyakan cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next.